kerana cantik, orang pilih perempuan. Kerana harta, dia gaji besar, harta banyak, orang pinang perempuan. Kerana nasab, kerana titih baris dia. Anak orang baik, anak datuk-datuk, anak jutawan-jutawan, pinang juga. Kawan di akhirnya, wadiniha. Kerana dia berakhlak tinggi. Din kita panggil ugamu. Saya bawa nama, berakhlak tinggi. Nabi sebut doa. Fadfad bidhati din taribat jadak. Nabi doa kepada perempuan, kepada si suami yang istrinya zati din, orang berugamu. Yang kita panggil berakhlak tinggi. Di Nabi sendiri doa pada Allah Ta'ala minta selamat. Bertuahlah si laki-laki yang perempuannya berugama. Tidak pentingkan cantik. Cantik ni orang pandangan zahir. Cantik ni dia tidak lama. Tua sikit mulai rambut uban. Rambut putih bersembur kata Pak Hamka. Putih bersembur, pipi kendur, gigi gugur kata Pak Hamka. Majah nam kita. Tapi kalau berugama, sampai tua, cinta bersalin, cinta berbalas. Si laki-laki sayang pada isteri, walaupun tua, tapi kerana dia ini berbudi. Nabi kata Muhammad SAW, walaupun Siti Khadijah dah mati. Dah mati dah, berkahwin dengan Siti Aisyah dah. Tapi bila dia sembelih kambing, dia selalu bagi daging kambing ini kepada kawan Siti Khadijah. Dia minta Siti Aisyah beri pada orang ini, kerana orang ini kawan rapat dengan gemuluh Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah marah-marah. Apa masih sayang lagi pada perempuan mati? Cemburu perempuan masih ada. Saya banyak baca buku-buku yang menceritakan cinta ni, bila kita kahwin asalnya dengan cinta, makin tua makin kuat cinta satu sama lain. Si suami sayang sungguh-sungguh pada isteri, makin tua makin sayang. Itu saya baca buku tulis. Dan saya boleh terima mengenai dalam di bawah, tak salah saya, di bawah ayat walahunna mislul ladzi alaina bil ma'ruf, dalam tafsir khazin dia mengandungi 4 tafsir. Jadi saya baca di bawah ayat tu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, tak salah, radhiyallahu anhu, dia kata inni atazayyanu li zawjati, inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku nak bila aku berjanguk, nak suruh isteri aku sayang, sebagaimana aku nak isteri aku berjanguk untuk aku sayang. Jadi merapatkan kasih seru satu malam ini ialah ibadat kepada Allah. Ma'ruf walahunna mislul ladhi alayna bil ma'ruf. Waktu masyarakat kita, saya sebut, kita belum kahwin kadang-kadang berjanguk, berhias. Bila sudah berkahwin, masuk pintu berbau busuk dah. Dia sudah yakin, dia kata, ini aku dah ada suami. Suami itu dia boleh cari perempuan lain kalau tak kenal hati dia. Tapi kalau kita tutup kata yang baik, cara kita sambut suami balik daripada kerja dengan keadaan penat, letih, kita pergi buka pintu, misalnya, ambil beg dia, simpan kasut dia, isteri yang mati ni sampai mati pun suami ingat. Ya, kita khidmat ni tidak benar besar, benar-benar kecil. Benar-benar kecil tapi benar-benar sensitif. Orang akan rasa. Kata rasa sampai mati. Kita bercakap dengan malam minggu. Oh, abang misalnya, tanya abang, nak makan apa abang? Nak apa besok? Abang nak makan apa? Kalau ada rezeki kita adik masak misalnya. Dia kita tahu benar apa suami kita ni suka makan. Baik kuih, baik sayur, baik daging. Suka apa isteri kita, suami kita suka makan. Di mana kita pergi pun, jumpa benda tu. Kalau boleh, kita ambil, kita beli. Kerana ini kesukaan isteri saya. Apa ni suami saya. Suami kita juga, ini kesukaan isteri saya. Di kedai ada makanan, ada kain-kain yang warnanya memang kesukaan isteri kita. Boleh-boleh, kita belilah. Ni, dek, abang beli. Ni, kerana abang tahu. Dia suka sangat guna macam ni. Oh, sampai tua, sampai betul. Dia pula beritahu pada orang lain pula. Ini baju ini. Ini benar-benar benar kecil-kecil begini. saya suka baca buku-buku cinta. Jadi dalam dakwah saya selit benar-benar begini. Orang lain baca buku cinta kenapa, dia punya pasal lah. Tapi memang saya suka benar-benar. Dan ini benda pengalaman hidup. Tapi
kebanyakan benda ni berlaku hasil daripada kita waktu kahwin tak betul niat. Kahwin cari perempuan gaji besar. Tidak muka, tidak mudah makan harta bini. Makan harta bini tak malu ke kita. Si laki-laki hidup dengan harta bini. Akhir sekali bini benci. Bercerai. Kerana kita tak kerja tenawan itu tak betul dah. Cari yang cantik. Cari harta banyak. Jadi cantik ni, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, ada lah, luntur lah cantik dia. Mulalah benci, cari hak lain pula. Cantik pula. Ini muncul. Jadi kalau kita kahwin itu kerana Allah. Allah suruh aku kahwin. Wajib atas aku kahwin. Kalau tak kahwin, aku berzina. Aku marah anak orang. Kita itu wajib. Jadi kita itu pandai lah cari. Cari isteri dengan tujuan nak tanam benih. Bagi melanjutkan apa ni, kejadian manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, kalau kita niat begitu, insyaAllah payah nak timbul godaan syaitan nak. Saya lah pengalaman saya. Saya elang ada, ilmu ada. Saya selalu surat cinta, telefon. Tapi kalau nampak telefon, nampak hal lain, saya letak cepat. Saya tahu mana perempuan tak nak pada orang yang gaji besar. Ada nama pula, ada pangkat pula. Tapi kalau nampak benda tu menggunggak rumah tangga saya, saya tak tukar. Saya duduk, saya kena selamat.